Maka tatkala kita beli baju, ya sudah, kita keluarkan baju yang lama. Kita masih suka sama baju tersebut. Ada baju-baju yang kita masih suka sebenarnya. Tapi kita kan udah dikasih rezeki sama Allah yang baru. Mau dibuat apa? Ada mereka yang suka beli tas. Ada yang suka beli sepatu. Ada yang suka beli baju. Ketika beli, usahakan salah satu yang lama dikeluarkan. Terkadang ada mereka yang punya baju setahun gak pernah dipakai. Setahun gak pernah dipakai. Setelah setahun baru disedekahkan. Dia rugi satu masa, satu tahun. Seharusnya dia dapat pahala dari tahun lalu. Tapi karena baju itu hanya dicantolan belaka selama setahun. Gak diberikan kepada fakir miskin. Maka pahala gak dapat, bisa jadi kita numpuk barang-barang yang jadinya mubazir nantinya. Tidak digunakan.